saat ini penyidik sedang berkomunikasi dengan keluarga korban untuk tindak lanjut dari proses penyidikannya adalah rencana ekshumasi atau penggalian kubur untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap jenazah. Kasus ini jalurnya sudah damai kan saya dengar? Sudah damai dari awal kami. Nah, gimana bisa ceritakan Bang? Karena begini, kami pandang sisi baik mereka mengantarkan jenazah sampai ke rumah duka kami ini. Dan kami terima dengan baik. Dan kami makamkan selayaknya kita muslim sampai selesai. Abang ngandungkan ada otopsi apa enggak? Tidak. Enggak ada ya? Tidak, kami memang tidak mau otopsi. Bang mengetahui identitas dokter yang menjalankan praktek waktu itu, Bang. Sedikit banyaknya saya tahu dia mengatakan bahwa saya itu sedot lemak. Jadi kami ambil kesimpulan memang sudah di situ janjinya. Oh, gitu. Iya, jadi kami menerima dengan ikhlas untuk pemakaman jenazah. Terus Abang tahu enggak nama dokternya itu? Nama dokternya saya lupa. Lupa ya. Itu lupa. Tapi ada kemari waktu itu enggak ada? Ada ya? Semua kemari. Dokter yang nanganin almarhumah juga? Iya. Oh, kemari maka juga saya ya. Bisa menilai etika baik dia ada. Oh, iya.